Kadang-kadang Allah nak kita ini mati nanti tak bawa dosa dah. Nah, seorang ibu yang banyak melakukan dosa, Allah susahkan dia dengan dapat anak yang menyusahkan ibu. Supaya bila tiap, Nabi kata setiap musibah yang menyusahkan hamba Allah, Allah akan padamkan dosa dia. Kabar. Jadi mak dia nanti, walaupun dapat anak dua orang penagih dadah, mak dia bila mati nanti, kosong daripada dosa. Apa yang menghapuskan dosa mak? Susahnya kelakuan anak dua orang. Jadi kita dapat suami yang tak betul, dia menyusahkan hati kita, hati kita resah, hati kita tak gembira, itu musibah. Apa makna musibah? Ma asabal mu'min minal azab. Benda yang boleh menyusahkan orang beriman. Walaupun hati dia. Nabi kata, walaupun kita tercucuk duri yang halus, nak dapat pahala dan ampun dosa. Jadi kalau dapat suami yang macam ni, kita susah hati, tak senang hati, bersabar. Itulah antara pahala, iaitu Allah nak ampunkan dosa kita, kita berjumpa dengan Allah nanti, tidak ada dosa. Nampak? Ada mak yang pergi balai polis lah, anak kena lock up lah, begitu. Anak teruk perangai. Nak, rupanya Allah nak kafarahkan dosa mak. Kita dapat bini jahat, muka comel, mulut macam puaka. Faham? Rupanya suami ada buat silap dulu. Allah nak hapuskan dosa suami itu, dapat isteri yang jahat perangai. Nah, lepas tu jangan tengok silap orang dulu. Tengok kesilapan kita dulu, muhasabah diri di masa lalu.